Masyarakat Indonesia kembali dibuat heboh dengan kepopuleran Lesti Kejora. Bagaimana tidak, tiket acara yang bertajuk konser Kita Ludes dalam hitungan jam saja, setelah mengundang Lesti Kejora sebagai bintang tamu dalam acara tersebut. Meskipun harga tiketnya hampir menyentuh angka puluhan juta, namun tiketnya melayang dalam sekejap, karena antusias masyarakat begitu tinggi untuk hadir dalam acara tersebut. Diakui oleh pihak penyelenggara. Hal itu dipicu karena masyarakat begitu bersemangat menyaksikan penampilan Lesti Kejora dalam acara yang bertaraf internasional tersebut. Wisanggeni, salah satu penyelenggara konser Kita, mengatakan, mereka sempat terkejut melihat antusias masyarakat tanah air begitu besar. Setelah pihak mereka mengumumkan akan mengundang istri Rizky Billar dalam acara spektakuler tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wisanggeni menyebutkan, konser itu akan didesain dengan megah dan meriah usai melihat semangat rakyat Indonesia yang cukup luar biasa terhadap konser Kita. Dengan bintang tamu utamanya, Lesti Kejora dan grup band Il Divo. Seperti yang diketahui, pedangdut Lesti Kejora didapuk menjadi special performance dalam konser grup vokal musik klasik Il Divo 11 November 2023 di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lesti bakal tampil secara solo sekaligus berduet dengan grup vokal yang terdiri dari Urs Buhler, tenor, David Miller, tenor, dan Sebastian Isambard. Dengan menghadirkan Lesti Kejora, kami ingin membuktikan bahwa musik klasik dapat dikolaborasikan dengan genre musik lain dalam satu panggung, termasuk musik dangdut. Jadi, bisa dibayangkan. Konser ini akan sangat menakjubkan nantinya, kata Wisanggeni Basuki selaku CEO konser Kita. Sementara, Lesti mengaku tak menyangka bisa diberi kesempatan untuk manggung bersama Il Divo. Aku merasa tertantang saat ditawari oleh promotor konser Kita untuk kolaborasi dan tampil dalam satu panggung bersama Il Divo. Apalagi, genre musik aku dan Il Divo beda banget, ujar Lesti. Pihak promotor menjanjikan konser spektakuler di indoor venue dalam penampilan Il Divo nantinya. Konsep konser Il Divo nantinya akan dibuat secara spektakuler dalam indoor venue berbentuk teater megah dengan sound terbaik, yakni venue G-Expo Teater sangat cocok untuk pertunjukan musik klasik. Nyaman, intimate dan pastinya akan sangat megah, tutur Wisang. Tiket konser Il Divo bisa didapatkan mulai 3 Agustus 2023 pukul 10 WIB melalui laman www.konserkita.id dan tiket.com. Sebagai informasi, Il Divo adalah grup vokal yang formasi awalnya terdiri dari Urs Buhler, tenor, Carlos Marin, bariton, David Miller, tenor, dan Sebastian Isambard. Dalam Instagram konser Kita, harga tiket konser Il Divo dan Lesti Kejora dijual bervariasi. Mulai dari harga termurah Rp850.000 sampai Rp4.500.000. Konser ini cukup membuat publik terkejut sekaligus kagum terhadap Lesti Kejora yang tak henti-hentinya menorehkan prestasi.